berhasil. Umpan tadi ke depan, namun mudah saja balik. Bukan sebuah pelanggaran. Play on, Timo, Timo, gol, 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 gol. Akhirnya gol, berhasil juga, berhasil juga. Borre Wessing menjebol gawang Bali di menit ke-29 ini melalui kaki Timo. Sepakan kiri cukup keras dilakukan Timo. Dari bola muntahan tadi, bola lepas, bola liar tadi, dan kini merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Borneo. Sementara ini hingga menit ke-29 kita lihat raut kegembiranya, dan inilah tayang ulangnya, sebuah sepakan keras dari Timo, umpan dari Lerby, umpan pendek, umpan terukur, umpan cukup akurat, umpan yang membuat geleng-geleng kepala seluruh pemain. Kesalahan tadi, Titus Bonai berlari sendirian dia. Apa yang terjadi? Oh, gol! Gol, 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 gol! Kesalahan fatal dilakukan pemain bertahan. Bali United berhasil dimanfaatkan dan baik oleh Titus Bonai. 2-0 punca bagi Borneo FC. Lagi-lagi gol diciptakan oleh Titus Bonai. Pemain bernomor punggung 11 ini mampu memberdayakan, membobol gawang Wawan Hendrawan untuk yang kedua kalinya. Kita lihat dalam tayangan ulang, sendirian Titus Bonai, bola melewati kolong dari Wawan Hendrawan. Kita lihat kesalahan tadi pada saat pemain Borneo FC dilakukan oleh Umainelo, masih Umainelo. Mampukah Umainelo melewati pemain satu? Oh, gagal.